Kali Zakia ini saya menggunakan kain adat khas Indonesia, ini ada kain lurik dan juga ada kain dari NTT. Nah, di sini suasananya saat ini meriah, warga Indonesia yang ada di Inggris bersama-sama di sini mengikuti upacara. Tetapi pada saat upacara tadi suasananya jauh lebih khidmat, kemudian juga semuanya tertuju pada pelaksanaan upacara. Tadi dimulai sekitar 10.00 waktu Inggris Raya di sini, lalu langsung diikuti dengan adanya pengibaran bendera merah putih yang menjadi inti utama dari acara. Menariknya ini untuk petugas pengibaran benderanya adalah pelajar Indonesia yang ada di Inggris Raya, baik itu di berbagai tingkat dari S1, S2, dan juga ada anak-anak dari warga Indonesia yang ada di sini. Mereka ini yang paling muda, ada yang umur 12 tahun bahkan. Ada juga dalam paskibra yang mengibarkan bendera di Wisma Nusantara London ini. Lalu tadi ada juga pembacaan Pancasila oleh Duta Besar Republik Indonesia di Inggris, Bapak Desra Percaya, dan juga pembacaan proklamasi dan doa ini oleh tim dari pejabat KBRI. Selanjutnya yang tentunya ditunggu-tunggu ketika ada sebuah acara Indonesia, ini pastinya adalah kemudian makan bersama. Dan ini ada ramah-tamah untuk momen bertemu dengan seluruh warga Indonesia yang ada di sini. Dan tadi juga ada persembahan lagu Indonesia yang dibacakan, yang di perform, ditampilkan di sini, dan semuanya mengaku terharu dengan mendengarkan lagu Indonesia di Inggris Raya ini. Dan kembali ke studio begitu ya. Nadia Atmaji, terima kasih atas laporan. Medcom.id, a part of Media Group Network.